Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya ingin mendemonstrasi para wisudawan sekarang iqdadiyah yang tidak demonstrasi siapa? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Soleh, nama bapak saya Muhammad Sari, nama ibu saya Jumani, alamat Lambah. Tosangitek. Ngintok fai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba operator buka bab fi dzikri syai'in minal ayani. Fi dzikri syai'in minal ayani al-mutanajisati. Nomor 2 dari atas. Coba dibaca dengan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal ayani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bid-dibawi wa ma la yadhuru wa juludul maitati kulluha tatwuru bid-dibawi sawa'un fi dhalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi wa kaifiyatut tabghi ayyanzia fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bishai'in hirrifin kafsin walau kanal hirrifu najisan kadarki hamamin kafafid dabwi illa jildal kalbi wal hinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma'ha yawanin tahirin falayat uru bittibawi. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tausah ngitek, tausah rukuburu aja, yang penting fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati. Julud itu kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Tanwin. Tanda isim ada berapa? 4. Sebutkan semua. Tanda bisa dijadikan. Nah, domnya. Falis pembeli tanda yang ada. Julud itu maksudnya apa? Mu'rob. Mu'rob. Mu'rob kenapa? Semua fraud. Isinya mu'rob ada berapa? 10. Sebutkan semua. Ini maksudnya mu'rob. Mu'rob. Mu'rob kenapa? Semua fraud. Isi mu'rob jemaah taksir. Jemaah taksir. Jemaah taksir kilah apa kasroh? Kilah. Kilah. Wazannya jemaah kilah ada berapa? Ada 4. Sebutkan semua. Abilatun afuli bilatun afalun. Wazannya. Wazannya jemaah taksir sebutkan lagi. Abilatun afuli bilatun afalun. Ini kilah apa kasroh? Kasroh. Wazannya jemaah kasroh. Fulu fi alu fi alu fi alu falatu. Jemaah taksir itu ada berapa? Ada 2. Sebutkan semua. Kilah jemaah kasroh. Kalau jemaah kilah seperti apa? Kalimat jemaah kilah ada hitungan 3 sampai 10. Kalau jemaah kasroh. Kalimat jemaah ada hitungan 11. Ini ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat. Ma'rifat kenapa? Karena mutabada jemaah ma'rifat. Isi ma'rifatnya berubah apa? Al-maitatu. Isi ma'rifat ada berapa? Ada 6. Sebutkan semua. Ini juludu mudhakar apa mu'anas? Mudhakar. Mudhakar kenapa? Tidak ada mu'anas. Ada mu'anas itu ada berapa? Ada 2. Sebutkan tadar semua. Bagus. Juludu jamid apa mustaq? Jamid. Kenapa? Tadar mudhul di tiga huruf. Juludu irobnya irob apa? Irob rafa. Irob rafa kenapa? Irob mutada. Karena menjadi? Mutada. Isi min wicara rafa ada berapa? Ada 7. Sebutkan semua. Fanyal bimai mutada apa disemandar dunia tawabi. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Julu tuh dibaca rofa, tanda rofanya dengan apa? Dengan tamma. Kenapa? Karena jemaah taksir. Karena jemaah taksir. Jemaah taksir rofanya dengan apa? Dengan tamma. Nasob dengan apa? Fathah. Jer. Kasroh. Bagus. Al-Maitati kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Al. Tanda isim ada berapa? 4. Al-Maitati mudhakkar apa mu'annas? Mu'annas. Mu'annas kenapa? Karena dari ta. Tanda mu'annas ada berapa? Ada 2. Sebutkan semua. Tanda alif. Jamin atau mustaq? Mustaq. Mustaq kenapa? Mustaq yang berada di tiga huruf. Jamid apa mustaq? Jamid. Jamid kenapa? Mustaq yang berada di mati tiga huruf. Juludul maitati susunan apa? Idofah. Idofah itu apa? Menyatakan satu isim pada isim dan isim pada isim motof. Kelimat pertama disebut? Motof. Kedua disebut? Motof. Syaratnya mudof? Tama tabi tabi tamanon. Irobnya mudof? Jer. Irobnya mudof? Tama tabi tamanon. Kalau irobnya mudof ilah? Jer. Isim yang jauh jer itu udah berapa? Ada 3. Sebutkan semua. Kedua isim yang pertama menjadi albi. Tepuk tangan untuk Muhammad Soleh. Bader yang sepon, bader. Iki. Saya ras mana yang sepon ki huruf? Muhammad Sahri. Saya kaimah. Minta sangu banyak ki. Bagi ke Pak Gurun. Kulluha wajuludul maitati kulluha. Kulluha ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Tanwin. Mana tanwinnya? Mutaf. Kalau mutaf bagaimana? Tapa tawan non. Kulluha irobnya irob apa? Irob apa? Irob rofa. Rofa kenapa? Dengan tema. Rofa dengan? Tema. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi khobar. Karena menjadi? Khobar. Mana mubtada'nya? Wajludu. Betul, menjadi khobar.
wa juludul maitati kulluha tathuru bidibawi. Kulluha kedudukannya menjadi tamyiz. Menjadi tamyiz. Tamyiz dari apa? Tamyiz yang mana? Tamyiz itu apa? Menyerap isiman membentuk kata mengungkapkan kalimat kulluha. Ha ini kalimat apa? Kalimat isim. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni isim yang mana ada berapa? Isim yang mabni ada berapa? Tiga. Sebutkan semua. Dhamir masuk isim isyarah. Ini termasuk mabni yang mana? Isim dhamir. Isim dhamir mutasil apa munfasil? Mutasil. Mahal apa? Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Mahal nasab mahal jar. Mahal jar. Mahal jar kenapa? Karena gagal kalimat isim. Coba bacakan dhamir mutasil mahal jar. Bibi mabihim biama bihin nabi kabunga bikum biki biwa bikun nabi bin tathuru. Perhatikan tathuru. Tathuru ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il fi'il apa? Kalimat mudhari. Tandanya di dahulu bisa dahulu tumur mudhari. Di mana huruf mudhari? Huruf apa? Ta. Kalau ta menunjukkan apa? Mutakallim al ghair. Mutakallim mukhatabah ghaib. Mukhatab? Mukhatabah ghaib. Mukhatab ghaib. Tathuru mujarrad wa mazid. Mujarrad. Mujarrad kenapa? Kenapa tanpa ada mabni huruf? Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari saya akhir. Fi'il mudhari saya akhir. Fi'il mudhari itu macamnya ada berapa? Ada tiga. Sebutkan semua. Saya mutakallim ablu nasah. Bagus. Tathuru. Mutaaddi apa lazim? Lazim. Mutaaddi apa lazim? Lazim. Kenapa mutaaddi lazim? Tanpa mengubah huruf-nya. Karena tidak butuh barang mafol bi. Tidak butuh pada maf'ul falbi. Ma'lum majhul. Ma'lum. Fi'il ma'lum apa? Fi'il ma'lum apa? Fi'il ma'lum dengan fa'il sebagai pelukur perkerjaan tanpa mengubah. Coba majhulkan. Tutharu. Bagaimana cara membuat fi'il mudhari majhul? Kalau fi'il madi. Kurangnya pada menjatuh masuk belum ada bercakap. Kalau ada fi'il pasti ada? Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Simpan. Berupa? Domir. Berupa do? Domir. Berarti fa'ilnya fa'il isim? Sim dohi. Sim domir. Sim domir. Tathuru binanya bina apa? Bina sohe. Bina sohe kenapa? Karena salah satu penyakit. Bina sohe itu ada berapa? Ada tiga. Sebutkan semua. Ini sohe apa? Sohe salim. Sohe salim kenapa sohe salim? Tidak berapa besar bukan mutaaf. Tathuru bidibawi adibawi kalimat apa? Nama isim. Tandanya? Bisa didahulu jar. Diawali huruf? Jar. Tanda isim ada berapa? Dapat. Huruf jar itu ada berapa? Ada sembilan. Sebutkan semua. Ini lafin ala lidu. Nah utamnya. Kalau perlu jadi wajib ada Allah ada syafi an ala mudur. Bidibawi irobnya irob apa? Jar. Irob jar kenapa? Didahulu jar. Karena menjadi? Didahulu jar. Diawali huruf? Jar. Isim yang menjadi jar itu ada berapa? Ada tiga. Sebutkan semua. Sebelum ini mudah menjadi tabi. Tabi itu ada berapa? Ada empat. Sebutkan semua. Nara tatakin badal. Bidibawi tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa? Mufrad. Karena isim? Mufrad. Betul. Dibawi mabni apa mu'rob? Mu'rob. Mu'rob kenapa? Lima taksir. Jema? Lima taksir. Kila apa kasroh? Kila. Ikut wazan apa? Alun. Kila apa kasroh? Kasroh. Ikut wazan? Fialun. Wazannya jema kasroh? Aflatun. Fualu fualu fialu 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 falatun. Bagus. Wa kaifiyatu tabwi di belakang. Wa kaifiyatu tabwi ayanzi'a. Yanzi'a itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Lumutare. Irobnya irob apa? Nasob. Kenapa irob nasob? Masuk namanya nasob. Amin nasobnya huruf apa? An. Amin nasob itu ada berapa? Ada 10. Dibagi berapa? Bagi 2. Apa saja? Fi'il yang menasobkan dengan dizi menjadi yang menasobkan dengan dirinya sendiri itu ada berapa? Ada 6. Ada? 6. Ada 4. Menasobkan dengan dirinya sendiri ada? 4. Apa saja? Anda nedaikan. Yang menasobkan dengan menyimpan an? Ada 6. Yang si'a tanda nasobnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Fi'il mudhari saya akhir. Karena fi'il mudhari saya akhir. Kalau fi'il mudhari saya akhir maka nasobnya dengan? Fathah. Rofaknya dengan? Doma. Jasumnya dengan? Sukun. Yang si'a kelimat fi'il mutaddi apa lazim? Tadi. Mutaddi kenapa? Nah butuh pada apa falbih? Mana falbihnya? Fudulah. Fudulah kalimat apa? Kalimat isim. Irobnya irob apa? Kasob. Kenapa? Kalimat falbih. Mana fi'il mutaddinya? Mana fi'il mutaddinya? Yanzi'a. Yanzi'a fudulah. Al-jildi kalimat apa? Kalimat isim. Mimma. Ma kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Bisa dilihat. Mabni apa mu'rob? Mabni. Mabni kenapa? Simausul. Kalau ada isim mausul pasti ada? Silah darain. Mana silahnya? Yafino. Mana airnya? Kuyuh. Silahnya ini berupa silah apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Silah itu ada berapa? Ada dua. Sebutkan semua. Jumlah serupa jumlah. Kalau jumlah itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Jumlah serupa fi'liyah. Kalau serupa jumlah itu ada dua. Apa saja? Dua jumlah jur. Bagus. Tepuk tangan untuk Muhammad Soleh. Abri apa ke Pak Guru nih? Hah? Abri apa ke Pak Guru? Cek Pak Lembai Pak Gurun Mon Peleman wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al-hirrifu najisan. Al-hirrifu kalimat apa? Kalimat isim. Irobnya irob apa? Rofa. Kenapa? Menjadi isimnya kanah. Isimnya kanah, pengawalnya kanah. Rofa dengan teman
Amin nawas itu ada berapa? Ada dua, ada tiga. Apa saja? Ada kobadain, ada kobadain. Pengamalannya karena bagaimana? Merupakan isim nasab khabar. Mana isimnya? Al-hirifu. Khabarnya? Najisan. Berarti najisan kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Tanwin. Tanda isim ada berapa? Dapat. Sebutkan semua. Mabni apa mu'rob? Mu'rob. Mu'rob kenapa? Mufrad. Isimnya mu'rob ada berapa? Ada 10. Sebutkan semua. Marifat apa nagiroh? Marifat. Nagiroh. Nagiroh apa marifat? Nagiroh. Kenapa? Menjaga di umum. Mudhakar apa manas? Manas. Kenapa? Yaya alib. Tanda manas ada berapa? Ada 2. Sebutkan semua. Tanda alib. Jamid mustaq? Jamid. Jamid mustaq? Jamid. Kenapa? Dari mulai dari tinggal huruf. Najisan iramnya iram apa? Iram nasab. Iram nasab kenapa? Menjadi khabarnya kanah. Khabarnya ka? Kanah. Khabarnya kanah pasti dibaca? Nasab. Isi menurutnya nasab itu ada berapa? Ada 14. Najisan. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Karena isim? Mufrad. Wis cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.